Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu. Namo buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Pendeta Maria Sumandi, Diplomat Teologi. Yang terhormat Bapak Pendeta Inspektur Provinsi NTT, Bapak Stefanus Kepala STM. Yang terhormat pejabat struktural, pejabat fungsional tertentu dan fungsional umum. Singkatnya para hadirin yang berkesempatan hadir pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah yang begitu luar biasa atas kasih dan karunia-Nya. Kita diberikan kesehatan dan kesempatan hingga pada hari yang berbahagia ini, sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam ibadah syukur keluarga besar Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ibadah syukur kita pada siang hari ini mengambil tema tetaplah bersyukur karena kasih Tuhan nyata. Maka dari itu untuk menghidupi kehidupan kita dengan kasih kita akan mengikuti ibadah syukur yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Maria Sumari. Kepada Ibu Pendeta kami persilakan. Dan hari ulang tahun dari 10 ASN Inspektorat Daerah NTT yang berulang tahun pada bulan Januari 2023. Untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita naikkan satu pujian Mau Cinta Yesus Selama-Lamanya nomor 5. Mau cinta Yesus.
surga saat siang yang indah ini Tuhan. Kami bersyukur karena penyertaan Tuhan, para kasih Tuhan di setiap perjalanan kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan sebentar lagi Tuhan kami naikkan ibadat syukur dalam rangka kami bersyukur di awal tahun ini kami masih ada sebagaimana adanya kami karena kekuatan daripada Tuhan. Dan kami juga mau berdoa juga untuk setiap ASN 10 orang yang merayakan ulang tahun di bulan Januari. Untuk itu ya Tuhan, dari awal sampai akhir Roh Kudus memimpin ibadat ini. Kuasailah ya Tuhan pikiran dan hati kami, perasaan, tubuh, jiwa, roh kami. Untuk kami boleh fokus memuji Tuhan, fokus berdoa, fokus mendengar firman. Karena ada kekuatan baru yang Tuhan siapkan ketika kami datang kepada Tuhan. Maka ada kekuatan daripada Tuhan untuk ada untuk kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadat ini. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu kasih oleh Tuhan, kita akan bersuka cita menaikkan lagu pujian, segala puji syukur dengan hormat kesediaan kita untuk bangkit berdiri. Thank you.
Tuhan, dan kita siapkan lagu naikkan puja nomor 4 Sabda Tuhan. Terima kasih Tuhan Roh Kudus ada bersama kami, menuntun pikiran kami, perasaan kami, buka hati kami untuk kami memahami kehendak lebih lagi. Syukur Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami siap diri untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik, situasi sekali lagi. Shalom. Shalom. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu, kasih oleh Tuhan, sebelumnya saya berterima kasih terlebih dahulu khususnya untuk Bapak PLT, untuk Ibu Sekretaris, untuk Bapak Ibu ASN yang ada tempat ini yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk merenungkan firman Tuhan pada siang hari ini. Semua karena Tuhan. Bapak Ibu kasih oleh Tuhan, saya terima judul atau tema firman Tuhan yang ada adalah tetaplah bersyukur karena kasih Tuhan yang nyata. Ya. Baik Bapak Ibu, sebelum itu saya mau sampaikan begini, mungkin saya sedikit perkenalan karena mungkin ada beberapa yang mungkin belum kenal. Saya adalah istrinya Bapak Jose Alves.
Ya, jadi saya saya istrinya Bapak Sersi Alves, jadi saya berarti ibu Dharma wanita sini. Jadi bukan asing lagi sebenarnya. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya memang melayani Tuhan dari sejak muda. Mas Nona belum kenal Bapak Sersi ini, saya sudah membantu Tuhan Bapak Ibu. Dari umur 21 saya ikut Tuhan Yesus, saya memberi diri untuk jadi hamba Tuhan. Tahun 1990 saya mengenal Tuhan Yesus. Tahun 1991 ada pendeta sekolahan saya teologi, ya. Jadilah saya hamba Tuhan. Jadi 5 tahun saya melayani di Jakarta, 1 tahun di Lampung, 1 tahun di Bengkulu, 2 tahun di Timor Leste. Dan usia saya 30 tahun kurang 1 bulan saya kenal Pak Jose, saya menikah kami. Nah, seperti itu ceritanya. Jadi bapaknya ini juga terakhir juga jadi hamba Tuhan. Jadi kami menggembalakan jemaat di Babau sudah sekitar 13 tahun. Kalau hitung kakak, 22 kakak, jumlah jiwa sekitar 115. Sudah 13 tahun jadi gembala. Nah, umur saya sekarang sudah 53. Kelihatan muda tapi sudah sangat tua Bapak Ibu. Ya, jadi suami saya lebih muda dari saya 6 tahun. Tapi kelihatan selasian. Iya. Saya melayani juga sebagai hamba Tuhan, tetap pelayanan. Bahkan Tuhan percayakan perkara besar. Sebenarnya kami tidak ada keinginan untuk gembala, tapi terakhir jadi juga gembala. Terus bapaknya juga di kantor tidak masalah, tetap saya dukung. Karena anak-anak masih kuliah, kami anak 3 orang, 2 orang sudah kuliah, 1 orang yang masih SMP. Dan 2 orang ini sudah ikut juga melayani. Yang 1 orang malah teologi ya di Jakarta, sudah skripsi sekarang. Nah, 3-3-nya saya ajar mereka begini. Jadi apapun kamu saya kasih tahu anak kami juga. Saya bilang jadi apapun kamu harus libatkan diri untuk melayani Tuhan. Upahnya besar di surga. Kalau kamu melayani Tuhan, masa depan kamu tuh Tuhan yang pikirkan. Nah, tugas kamu sekolah baik-baik, kuliah baik-baik, cari masa depan Tuhan yang pikirkan lebih daripada orang tua pikirkan. Melayani Tuhan. Dan terakhir 2 orang ini biasa talenta di musik. Jadi kadang-kadang bapaknya khotbah, saya ambil pujian, yang nona main organ, yang nyong main drum. Jadi semua melayani. Yang pernah karena tidak talenta musik bawa tempat persembahan. Seperti itu. Kadang-kadang yang nona ledekin, bawa kantong persembahan, oh tidak begitu. Saya bilang jangan diledekin, membawa kantong persembahan juga melayani. Harus tetap semangat. Amin. Amin. Jadi 3-3 sudah dalam Tuhan, puji Tuhan dan berkati. Baik Bapak Ibu, mari kita masuk dalam renungan firman Tuhan tentang bersyukur ini, ya. Kita lihat ayatnya, saya akan bawakan dari Kolose, ya. Kitab Kolose pasal 2, baca ayat 6 dan 7, 2 ayat saja sebagai bahan renungan buat kita. Tidak usah banyak-banyak, yang penting kita memahami firman. Kolose, kita baca sama-sama, ya. Kolose pasal 2 ayat 6 dan ayat 7. Pasir. Sudah kita sudah, ya. Baik, judulnya adalah Pemenuhan Hidup Dalam Kristus. Ayat 6 dan 7. Mulai ayat 6 saya akan baca, ayat 7 kita sama-sama. Judulnya Pemenuhan Hidup Dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah melimpah dengan syukur. Ini yang saya mau angkat Bapak Ibu. Nah, ini connect dengan judul yang diberikan kepada saya, bahwa harus bersyukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan itu nyata. Nah, ini alasan mengapa kita harus bersyukur, ya. Dari judulnya kita sudah dapat kebenaran, yaitu alasan pertama mengapa kita harus bersyukur karena kasih Tuhan itu nyata. Amin. Amin. Itu
poin satu. Jadi Bapak Ibu harus akui itu karena firman Tuhan berkata begini, akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalan. Jadi Tuhan akan membuka jalan-jalan keluasan atau kemudahan dalam diri kita ketika kita merendahkan diri dan mengakui Tuhan. Maka itu adalah lagu berkata, aku ada hari ini semuanya karena kasih. Aku hidup hari ini semua karena berkat. Ini penting. Nah, orang yang mengakui kebaikan Tuhan itu salah satu bukti bahwa ada kerendahan hati. Makanya mengakui Tuhan dikatakan alasan pertama karena kasih Tuhan nyata. Alasan berikut juga karena Dia baik, itu pasti. Ya, itu di Mazmur 118 ayat 1 dikatakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih-Nya. Saya percaya kita semua merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Kita ada sampai hari ini, kita percaya, kita yakin, bukan karena kita. Seperti kami yang umur sudah kepala 5 ini rasakan dan buktikan. Dari 0 tahun sampai ketong umur sudah tua-tua begini ini, itu semua karena Tuhan. Dalam bahaya kapan saja itu mengintai kita, sakit, kadang macam-macam masalah. Tapi ketika sampai hari ini kita masih berdiri sebagaimana adanya kita, kita akui bahwa itu semua karena Tuhan. Berarti Tuhan baik. Itu alasan mengapa kita bersyukur. Karena pertama, karena kasih-Nya yang tahu kita. Yang kedua, karena Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih-Nya. Ketika kita mengasihi Tuhan, Bapak Ibu jatuh bangun. Kita masuk gereja saja mungkin jatuh bangun. Kadang alam, kadang masuk, kadang sony. Doa juga begitu. Ada masalah harusnya kita doa, kadang-kadang kita drop iman. Berdoa, kalau salah berdoa-doa sudah capek, sudah didengar juga. Pernah banyak orang Kristen tawar hati, semangatnya patah dalam diri Tuhan. Lupa bahwa Tuhan Yesus berkata bahwa barang siapa mengiring aku harus menyangkal diri pikul salib. Ikut Tuhan itu ada enaknya tapi ada salibnya. Jadi kita harus siap itu. Kalau bersyukur kepada Tuhan, ketika mengalami hal yang mengenakan kita, ya mungkin bersyukur ulang tahun, menikah, atau yang lain-lain itu mudah. Tapi saya membawa kita bagaimana kita mampu dalam tingkat bersyukur dalam segala hal. Karena dikatakan tetap bersyukur itu penting. Jangan ketika mengalami kesusahan, kesulitan, masalah kita tidak bersyukur. Yang ada bersyukur itu yang masalah. Berarti apa? Iman kita harus dewasa. Iman kita harus matang, tahan banting. Bersyukur, tetap bersyukur walaupun ada masih sakit, belum sembuh. Walaupun ada masalah, bukan tunggu masalah selesai baru kita bersyukur. Biar masalah belum selesai, bersyukur saja. Amin. Itu penting. Ternyata bersyukur itu lebih bermanfaat, lebih penting untuk iman kita daripada kita marah-marah atau bersungut-sungut, Bapak Ibu. Coba saja kalau orang marah-marah, bersungut-sungut lebih drop imannya. Tapi coba berpikir bahwa segala perkara dapat ku tahu di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada aku. Ingat itu firman. Sudah. Lalu ada kata firman juga berkata begini, pencobaan yang aku alami tidak melebihi kekuatan. Jadi ketika kita menghadapi masalah, kita harus berpikir bahwa itu proses iman. Ya. Jadi tetap bersyukur, melimpah dengan syukur itu bukan gampang. Karena harus bersyukur di dalam segala kesulitan. Itu yang menjadi masalah, Bapak Ibu. Tapi saya mengajak kita belajar sampai tingkat iman di sana. Ya. Karena iman kita untuk matang harus diproses, harus mengalami kesulitan kesukaran. Jadi memikul salib itu pengertinya itu. Kalau salib itu berbicara kesulitan, kesukaran, penderitaan, air mata, aniaya, itu salib. Jadi ikut Tuhan itu mirip sama dengan orang berumah tangga. Kita berumah tangga tidak serta-merta mau yang enak-enak, yang baik-baik, mulus seperti jalan tol. Kita harus mengalami kesulitan, kesukaran, konflik, beda pendapat, ribut. Tapi anggap aja itu biasa. Amin. Itu semua proses. Jadi kita tidak bisa lari dari kenyataan kalau berkata, kita ini jodoh dari Tuhan, tidak ya? Sebenarnya. Kenapa kita konflik terus nih? Tidak perlu tanya begitu. Kalau sudah menikah gereja, percayalah itu jodoh dari Tuhan. Amin. Kita jangan ragu. Supaya kita tidak ada kesempatan untuk memberi kesempatan kepada yang wangi-wangi di sana, mungkin ada lebih harum dari istri kita. Ya mungkin yang di luar harumnya mungkin harum mewangi, lalu yang di rumah mungkin baunya basah atau remasa. Dasarnya pakai peniti kita. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Amin, menjaga iman kita. Yang masih ibu-ibu yang masih merasa cantik harus hati-hati. Ibu-ibu yang masih merasa cantik harus hati-hati.
karena godaan percobaan dunia ini berat. Bapak-bapak juga yang masih merasa ganteng-ganteng juga harus hati-hati godaan luar sana. Dampak buruk buat iman kita ketika hidup kita mulai melenceng dari firman Tuhan. Amin. Amin. Jaga baik-baik. Jadi hati kembali hati. Nah itu beberapa alasan. Kemudian kembali ke renungan. Kembali ke renungan di dalam Kolose tadi. Sekarang tips atau cara bagaimana kita bisa bersyukur dalam segala hal atau hati ini pada bersyukur. Yang pertama kita lihat ayat bagian ayat dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Ini alasan pertama. Kenapa kita sebagai orang beriman harus belajar bersyukur dalam segala hal? Makanya di tempat orang kematian, Bapak Ibu, setelah ibarat pemakaman ada ibarat syukur. Ya, kita tidak berpikir, ini keluarganya meninggal, nah, syukuran. Apakah enggak sedih? Gitu, kan? Tapi itulah orang percaya dilatih bersyukur dalam segala hal. Di tengah air mata, duka, lara, nestapa, tapi masih belajar bersyukur karena kita percaya semua yang dialami itu baik dan baik di mata Tuhan. Mungkin menurut kita enggak baik, tapi di mata Tuhan itu tetap baik. Karena apa? Tuhan yang punya hak atur atas hidup kita. Kita hargai otoritas Tuhan. Maka itu bersyukur dalam segala hal ini tingkat tinggi, Bapak Ibu. Tingkat sulit, tingkat dewasa iman. Kalau bersyukur soal yang enak-enak itu biasa. Semua orang lakukan itu. Tapi saya mau ajak agak lebih naik sedikit bahwa mani hati melimpah dan syukur dalam segala hal. Bukan hanya yang menyenangkan hati kita, tapi saat kita menderita, sakit tidak sembuh-sembuh atau masalah sampai dimanapun, jangan pernah tawar hati. Semangat tetap iring Tuhan sampai Maranatha, Ia datang kedua kali menjemput kita. Amin. Tuhan Yesus sudah setia sampai mati, kita juga setia pada Yesus sampai mati. Jangan iman kita dipisahkan karena masalah, karena persoalan. Karena pasti hidup kita ada masalah banyak. Tidak cari masalah juga pasti masalah akan datang, apalagi cari-cari masalah. Nggak cari aja ada, apalagi cari. Betul Bapak Ibu. Jadi kita harus berani menghadapi masalah dalam hidup ini. Hadapi, jangan lari. Karena hidup ini pasti akan ada masalah. Ya, seperti itu. Alasan pertama karena dikatakan kita sudah dalam Tuhan. Sekarang begini. Kita yang orang sudah dalam Tuhan dalam Yohanes 1:12 Bapak Ibu. Itu katakan begini. Terang sesungguhnya sudah datang ke dalam dunia, tapi dunia tidak menerima dia. Tapi ayat 12 berkata, tapi barang siapa yang menerima dia diberi hak untuk menjadi anak Allah. Jadi ketika kita menerima Yesus, tadi dikatakan oleh Rasul Paulus, kita ini sudah menerima Yesus. Ketika kita sudah menerima Yesus, berarti kita sudah jadi anak Allah. Nah itu dia. Jadi beda statusnya. Nah itu. Karena kita sudah menjadi anak Allah, sebenarnya Allah sudah bekali kita dari kekuatan, yaitu Roh Kudus. Jadi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, ada roh yang powernya sangat dahsyat, yang akan membuat kita berkemenangan dalam masalah, yang membuat kita bertahan dalam ujian iman, yaitu Roh Kudus. Dan itu perlu ada pada hidup kita. Amin. Makanya ada hari Pentakosta, Pentakosta. Jadi pencurahan Roh Kudus itu hari yang ke-40. Supaya memenuhi gereja, nah memenuhi umatnya, supaya orang punya kuasa untuk menahan pencobaan atas maut. Jadi ada roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Jadi seperti itu. Kemudian alasan ayat itu lagi, ya, kita sebagai anak Allah sudah karena sudah menerima Yesus. Karena itu hendaklah hidupmu tetap dalam Dia. Catatan berikut, kita punya hidup ini jangan ulang alih Bapak Ibu. Harus tetap di dalam Tuhan Yesus. Tadi yang saya sudah omong, mau masalah sampai dimanapun kita tetap percaya firman. Ikut Tuhan sungguh-sungguh, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Komitmen, orang lain tidak ibadah hari Minggu, aku tetap ibadah. Amin. Orang lain tidak mau berdoa, tapi aku mau tetap berdoa. Walaupun ada masalah, tapi saya percaya doa itu menabur, suatu kali pasti menuai. Doa itu tidak sia-sia, karena Allah yang kita yang percaya adalah Allah yang hidup, yang akan mendengarkan setiap seruan bagi kita. Pada waktunya Dia akan jawab. Amin. Itu perlu ada percaya itu dulu, supaya semangat. Kalau tidak, karena banyak orang Kristen tawar hati, doa-doa, gereja terus, doa terus, masalah kita tidak tahu habis. Nah itu kan, menjadi lemah sendiri kan, karena pikirannya begitu. Tapi mari berpikirlah, ikut Tuhan tadi, seperti orang nikah, tuh ada suka, ada duka, itu seimbang Bapak Ibu, itu sudah alami memang, kita tidak bisa lari dari itu.
ada senang, ada susah. Dalam dunia selalu ada dua, ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada malam. Berarti ada susah, ada senang, ada duka, ada suka. Jadi terima itu, kita tidak bisa pilih satu. Aku gak mau yang susah, aku mau yang suka. Gak bisa, Bapak Ibu. Amin. Terima semuanya. Maka itu pemahaman kita tentang firman Tuhan harus komprehensif, secara menyeluruh, secara penuh. Jangan lewat sebelah. Ikut Tuhan itu mau pikul salib. Makanya ada lagu, walaupun saya susah menderita dalam dunia, ikut Tuhan. Amin. Catatan, jadi harus percaya pertama supaya kita bisa hati melimpah syukur, yaitu ingat bahwa kita sudah menerima Yesus. Yang kedua, hidup kita tetap dalam Dia. Dalam Yesus itu artinya dalam firman, dalam Roh Kudus, jangan menyimpang kiri kanan. Hidupnya, pikirannya dikatakan harus pikirkan perkara di atas, hidupnya dipimpin Roh Kudus, ya kan? Kemudian hatinya percaya firman. Berawal tidak percaya firman, Bapak Ibu, iman kita sering lemah karena tidak percaya firman, itu sulit. Sedangkan firman itu adalah pedoman orang, hidup orang percaya. Kalau pedoman itu kita gak pegang, kita kesasar. Kita sedang menuju jurang pun kita gak sadar, gak ada pedoman, gak ada kompas. Kenapa perahu yang besar luar biasa di laut lepasan tapi tetap mau menuju kemana, tetap sampai tujuan, kecuali kecelakaan. Karena ada kompas, arahnya mau kemana. Nah, firman itu juga mirip kompas hidup orang percaya, supaya kita jangan menyimpang kiri kanan. Itu harus mengerti firman, pahami firman, lakukan firman, itu mantap. Jadi mengerti juga belum cukup, Bapak Ibu. Memberitakan firman belum cukup. Kalau yang hebat, dahsyat itu kalau kita memahami firman, lakukan firman tiap-tiap hari. Amin. Karena firman tujuannya bukan hanya untuk dipahami, kemampuan pikiran kita, tapi harus menyatu dalam tubuh jiwa kita. Kita percaya sungguh dan lakukan dengan iman. Pasti ketika kita lakukan firman, Matius 7 ayat 21 berkata, bukan orang berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan maksudnya, tapi mereka yang melakukan kehendak Allah. Ada jaminan kepastian akan keselamatan ketika kita taat firman. Mantap. Matius 7 ayat 21, hafal pulang nanti baca. Begitu, Bapak Ibu. Saya ambil contoh, orang-orang menderita di luar sana yang dalam Alkitab itu banyak. Mereka bersuka cita dalam kesulitan. Nabi Ayub, anaknya sepuluhnya mati dalam satu hari, hartanya habis semuanya. Tapi apa? Nabi Ayub dalam Ayub pasal 1 dan 2 berkata, aku datang dalam telanjang, pulang dalam telanjang. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Wow. Seperti itu, Bapak Ibu. Makanya Nabi Ayub dikenal orang yang punya kelebihan satu, saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Nah, contoh berikut lagi, Rasul Paulus di penjara bukan karena kejahatan dia, tapi karena memberitakan Injil di penjara Filipi. Apa yang dia buat di penjara? Paulus dan Silas dikatakan memuji Tuhan. Apa yang terjadi? Penjara terbuka, gempa bumi terjadi. Wow, orang memuji Tuhan bersyukur waktu di penjara malah jadi gempa di Filipi. Gak tahu seluruh Filipi gempa atau area penjara, gak disebutkan. Tapi Alkitab mencatat, ketika Paulus dan Silas di penjara, terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan sendi-sendi seluruh pintu-pintu penjara terbuka, bahkan tali rantai semua yang mengikat kaki tangan Paulus dan Silas terbuka. Lalu Paulus dan Silas keluar dari penjara sampai ke penjara ketakutan, lalu berkata, Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Paulus berkata begini, percayalah kepada Tuhan Yesus, maka kamu dan keluargamu selamat. Jadi bersyukur dalam segala hal itu punya kuasa, ya malah bisa mendatang mujizat. Ya. Contoh dalam kejadian lama, tembok Yeriko roboh bukan karena canggih alat yang dipakai, tapi bangsa Israel putar-putar bersorak di 7 kali. Ketika sampai ke 7 kali suruh bersorak dengan keras, entah suaranya, soraknya kata-kata kan tidak dijelaskan, tapi ketika bersorak langsung tembok Yeriko roboh. Itu artinya apa, Bapak Ibu? Secara rohani, iman yang kuat, iman yang dewasa, sanggup mengandalkan mujizat, sanggup mendatangkan keajaiban Tuhan. Dan orang selalu tampil sebagai pemenang dalam keimanan. Karena apa? Pemahaman akan kebenaran bertumbuh dan berkembang. Nanti kita lihat, hendaklah bertumbuh langsung di ayat berikut. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Ayat. Masih bisa ya, 5 menit lagi ya? Bisa ya? Bisa. 5 menit lagi. Iya. Berakar, langkah berikut itu berakar dalam Dia.
Ketika Rasul Paulus sedang berkata berakar, itu maksudnya Tuhan, Rasul Paulus sedang menggambarkan bahwa orang percaya itu seperti pohon yang ditanam di tepi di pelataran Tuhan begitu ya. Karena hanya pohon yang berakar atau bertumbuh. Ya kalau manusia kan tidak berakar, binatang tidak berakar. Makanya kata berakar ini mau menggambarkan kepada kita sebagai tumbuhan atau pohon. Nah, dalam Yohanes 15 itu Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus pokok anggur, kita ranting-rantingnya. Tapi dalam Perjanjian Lama ada tentang bagaimana Tuhan menggambarkan kita bahwa orang percaya itu seperti kebun anggur yang ditanam di bait Tuhan. Nah, kita ini seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kalau kita dekat dengan Tuhan, maka iman kita akan kuat. Seperti itu ya. Jadi akarnya tetap kuat. Nah, ketahanan pohon, kekuatan pohon dilihat dari akarnya. Kalau akarnya tidak kuat, lihat saroja satu kali, tidak usah angin yang saroja, angin lain bisa tumbangnya, karena akarnya tidak kuat. Mirip sama dengan orang percaya, orang Kristen, banyak orang undur dari Tuhan, sudah mau ibadah ketika hati tawar, kecewa dengan Tuhan, karena akar tidak kuat, diuji sedikit, kecewa. Ini jangan, Bapak Ibunya, harus bertahan dalam ujian iman, bertahan terus, doa terus, berharap terus, percaya terus. Makanya firman Tuhan, berakar itu ke dalam, Bapak Ibu. Kalau dikatakan bertumbuh, bertumbuh itu ke atas. Jadi bukan bertumbuh ke samping. Kalau iklan Halo, bertumbuh itu ke atas, bukan ke samping. Artinya apa? Pengenalan kita kepada Tuhan terus ke atas, terus bertambah-tambah kebenaran, semakin mengerti, semakin mengerti, semakin dalam, semakin lebih lagi. Maka otomatis dasar iman kekristenan kita semakin kuat seperti akar yang terus mencengkeram, sehingga ada masalah sampai di mana tidak goyang. Itu maksudnya. Jadi doa itu Bapak Ibu harus doa sama-sama, doa pribadi, doa dalam rumah tangga, seperti itu ya. Berakar, bertumbuh, kemudian apalagi dibangun di atas Dia. Kita harus ikut Tuhan juga sama dengan membangun, Bapak Ibu. Jadi namanya membangun. Jadi Tuhan Yesus pernah berkata, dikatakan bahwa Dia adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang bangunan, tapi dipilih Allah untuk menjadi batu sentuhan atau batu penjuru. Jadi dasar iman kita dibangun dalam Kristus. Yesus menggambarkan fondasi. Lalu dasar iman kepercayaan kita dalam Yesus, terus kita tinggal membangun. Apakah membangun dalam kita dikatakan apakah jerami ataukah emas atau rumput kering? Seperti itu. Nah, ada itu gambaran Bapak Ibu. Kalau kita membangun dengan emas, maksudnya motivasinya murni, cinta Tuhan lebih dari segala-galanya, hati rendah, hati haus rindu akan lapar akan Tuhan, maka sama dengan membangun emas. Sehingga masalah sampai dikunci, dibakar, emas itu kalau dibakar dia tidak hilang, tapi tetap emas Bapak Ibu. Tapi coba kalau jerami atau rumput kering kena api sedikit habis. Nah, orang Kristen yang imannya cepat hilang seperti membangun iman dengan jerami atau rumput kering begitu. Banyak orang tidak ikut Tuhan lagi, tidak mau ibadah karena itu. Makanya kita membangun dengan dasar emas, kebenaran yang murni ya. Dengan pengajaran yang murni. Itu ada kaitan dengan pengajaran, itu ayat 8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawari kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Yesus. Dalam dunia ajaran kan macam-macam Bapak Ibu. Tapi dikatakan di sini ada ajaran dari dunia roh-roh yang tidak menurut Kristus. Nah, kita ini membangun iman harus sebagai orang Kristen harus di dalam Kristus. Seperti itu. Yang terakhir Bapak Ibu, sudah membangun, hendaklah kamu bertambah teguh. Nah ini, jadi iman kita tambah hari tambah teguh Bapak Ibu. Harus tambah dewasa, tambah kuat, tambah mantap. Amin. Dari tahun yang lalu mungkin jatuh bangun, sekarang kalau bisa jatuhnya sedikit saja, bangun lebih banyak, jangan kebanyakan jatuh ya. Kalau pun sudah jatuh harus bangkit ya. Kemudian bertambah teguh dan dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hati hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Itu yang terakhir Bapak Ibu. Ketika kita bersyukur, kita sedang melakukan kehendak Allah. Kalau kita melakukan kehendak Allah, pasti Tuhan senang. Kalau Tuhan senang, pasti doa doa kita akan didengar oleh Tuhan. Percaya itu. Amin. Demikian jauh firman Tuhan, renungan untuk kita semoga bermanfaat. Semoga kedepannya kita lebih baik lagi dari tahun yang lalu, lebih semangat lagi, lebih berhasil dan lebih kuat lagi. Amin. Tuhan memberkati. Kita naikkan pujian lagu.
Tuhan Yesus setia. Suami mereka, kekuatan-Mu Tuhan menopang mereka semua Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak mampu jalan sendiri, tapi bersama Tuhan kami akan melakukan perkara yang besar, perkara hebat dan gagah perkasa. Bersama Tuhan kami akan melakukan perkara-perkara
yang luar biasa. Dan saatnya juga kami berdoa untuk yang berulang tahun di bulan Januari ini, Tuhan, Bapak Stefanus F. Halal, berdoa untuk Bapak, buat Ibu NIC Dalam Merang, kami berdoa juga untuk Bapak Ibu Dula Pali, berdoa untuk Bapak Jibrail Po. Tuhan menolong mereka semua, Tuhan beri kekuatan, kesehatan panjang, umur selalu, Tuhan. Berdoa juga untuk Bapak Adrianus J, Bapak Markus Moses, Bapak Jackson Alexander Manafe, Bapak Yohanes Don Bosco Bria, Bapak Alimudin, dan juga Ibu Tridia Martin Cian Cegawu, Tuhan. Mari ya Bapak, Engkaulah Tuhan yang menolong hamba-hambamu ini, Tuhan. Anugerahkan kekuatan baru, kesehatan, kemampuan daripada Tuhan, dimanapun mereka berada, menjadi berkat, oh Tuhan, bagi Tuhan dan bagi sesama. Terpujilah namamu, Tuhan. Ini doa harapan kami ke depan, lembaga ini lebih maju lagi, lebih berdampak positif lagi, Tuhan. Dan oh Tuhan, dengan kekuatanmu, Tuhan, oh lembaga ini, Tuhan, menjadi berkat untuk provinsi Nusa Tenggara Timur secara umum. Syukur Tuhan, ini doa syafaat kami, doa syukur kami, dan kami juga sudah memberikan persembahan, dan apapun yang kami berikan menjadi berkat untuk semuanya, untuk pekerjaanmu, Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kita masuk dalam acara penutup. Saya undang kita berdiri, kita naikkan pujian nomor 6. Terima kasih. Tuhan memberkati usaha pekerjaan kami dimanapun kami berada, bahkan di kantor, di keluarga kami, yang usaha yang lain-lain. Tuhan, berkat-Mu Tuhan curahkan atas kami, berikan damai sejahtera yang melampaui segala akal, akan memerintah hati dan pikiran kami dalam Yesus Kristus. Kekuatan-Mu, kuasa-Mu, tangan-Mu kami minta, Tuhan. Kami bukan bisa jalan sendiri, tapi bersama Tuhan. Tangan-Mu yang kuat, tangan-Mu berlubang paku itu, yang penuh kuasa dahsyat itu, yang mengangkat kami untuk jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Dan kami akan cakap menyelesaikan masalah
kami, dan kami akan setia berdoa, setia ibadah, setia membaca firman, karena dengan kekuatan itu Tuhan, iman kami teguh dalam Engkau, bertumbuh, berkembang dalam Engkau, bahkan berakar, bertambah kuat di dalam Engkau, bisa bersyukur dalam segala hal, segala keadaan. Ini doa harapan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita boleh angkat tangan untuk terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, marilah kita pulang bawa berkat. Kiranya kasih karunia, anugerah yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih pada pusat pengampunan datang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, tuntunan, bahkan urapan yang baru dari Roh Kudus dicurahkannya atas kita sekalian. Dari saat ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang menjemput salai-salainya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita terima berkat ini. Sama-sama katakan amin. Amin. Shalom. Silakan duduk kembali. Tuhan berkati. Terima kasih. Persilakan kita selalu dengan doanya yang kudus saat kita menghayati dan mengamalkan kasih dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Ibu Pendeta Mari Sumarni dan telah memberi kita lami pada syukur siang hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan PLT Inspektur dari Provinsi NTT kepada Bapak Stefanus Lefala STM. Kami silakan. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Pendeta Maria atau Ibu Jose. Terima kasih karena Ibu sudah memperkenalkan diri. Karena tadi saya bertanya kepada Ibu Sekretaris, Ibu Tero sudah ditunjukkan siapa itu juga namanya. Jadi ya kalau mungkin istri saya Gesita mungkin lebih akrab, tapi saya masih tanya di Ibu Tero. Terima kasih sudah memperkenalkan nama sehingga kami lebih mengetahui. Dan ini juga suatu jalan Tuhan bagi kita. Karena kita tahu bahwa kondisi sekarang yang adanya perubahan-perubahan, maka Tuhan juga menghadirkan pendeta yang mana adalah keluarga kita sendiri, sehingga sangat membantu kita dalam segala hal. Yang saya hormati juga Ibu Sekretaris, para Irfan, ada Irfan 1 Ibu Amelia, Irfan 2 Pak Edi, Irfan 4 Ibu Edi, Irfan Pak Yonas, Pak Martin Lee, para koordinator baik ANEF maupun di perencanaan, fungsional, PDOPD, auditor, rekan-rekan semuanya. Terima kasih sekali lagi kami juga menyampaikan kepada Bapak Ibu sebagai penyelenggara kegiatan hari ini. Karena diskusi sebelumnya bahwa kebiasaan doa kita setiap bulan dilakukan di tahun 2020, 2021 dan sekarang 2023. Banyak diskusi, ada yang mengatakan bahwa Bapak yang kondisi begini bagaimana kalau doa itu kita tiadakan. Banyak ada berpendapat begitu, tapi harus berpendapat. Tapi saya katakan bahwa bagi Tuhan dalam keadaan apapun tetap kita harus lakukan. Dan ibu tadi disampaikan Ibu Pendeta, ibu menguji iman kita. Nah Bapak Ibu lihat nanti situasi sebentar, ada kegiatan kita ulang tahun dan tahun kemarin dan sekarang berbeda situasinya, nanti akan lihat sendiri. Tapi tetap kita harus lakukan untuk Tuhan. Saya bilang bagi Tuhan kita harus tetap lakukan. Jadi dengan segala keterbatasan
dan segala kekurangan tetap kita lakukan. Terima kasih karena kita sudah mempertahankan ini, dan ini di Januari, dengan sendirinya maka Februari, Maret, April, Mei sampai Desember tetap kita lakukan. Pertahankanlah itu karena Tuhanlah yang membuat kita semua. Dan bagi sahabat-sahabat saya yang ulang tahun, termasuk saya menyampaikan bahwa semua itu adalah kebesaran Tuhannya. Dan kalau melihat dari semua lagu tadi, ada satu lagu yang saat menyanyi itu saya melihat bahwa itu yang harus kita memaknai bersama, itu dari terbit matahari dan terbenamnya, apa lanjutannya? Nama Tuhan tetap dipuji. Coba saya mengajak kita menyanyi tanpa musik. 1, 2, 3. Dari terbit matahari sampai anda masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Terima kasih. Intinya di situ bahwa sebagai seorang ASN atau sebagai ibu pendeta, dari terbitnya matahari, nama Tuhan yang kita puji nama Tuhan, itulah dengan karya kita. Dengan karya kita, perbuatan kita kepada sesama kita, masyarakat NTT. Hanya dia kata kunci, yaitu disiplin dalam waktu, disiplin dalam kuantitas, disiplin dalam kualitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salve. Om Santi. 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 Om. Om Santi. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Tetaplah sehat selalu. Terima kasih kepada Bapak Stefan Sefalas. Bapak, Ibu, hari ini kita juga merayakan hari bahagia bagi 10 orang saudara kita yang merayakan ulang tahun. Bagi 10 orang yang akan saya bacakan namanya, harap berdiri dengan bertempat di depan. Bapak Stefanus Kepala, Bapak Ali Mudi, Bapak Markus Moses, Bapak Adrianus Dianto, Bapak Zibranko, Ibu Tridia, Bapak Pendudu Lapari, Ibu Elice, Bapak Mela, Bapak Jackson Alexandra, Bapak Pelangi, Bapak Yohanes Nurustuli, Bapak Ali Mudi, karena Bapak Ibu yang berbahagia pada bulan ini sudah berada di depan, mari kita saksikan video spesial berikut untuk Bapak Ibu yang merayakan Bapak Ibu. Gracias.
Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian sepatah dua kata dari yang berbahagia. Sekarang diwakili oleh Ibu Tridiana. Tiga, 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 t
jawab masyarakat tertentu, Nadia, untuk selalu foto bersama di depan. Terima kasih.